Katanya yoi, sembah karate. Sama melihara kepribadian. Sama melihara kepribadian. Sama membantu kepada kejujuran. Sama membantu kepada kejujuran. Sama mempertinggi prestasi. Sama mempertinggi prestasi. Sama menjaga sama santun. Sama menjaga sama santun. Sama menguasai diri. Sama menguasai diri. Bungsu. Sehingga acara kemarin pemegang yellow belt ya, yellow belt. Oke, bos. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat ya, hari ini jadi kalian moving up, naik kelas ya. Dari putih ke kuning. Congratulations, tepuk tangan untuk. Keep the hard work. Semangat terus. Ban hitam adalah ban putih yang tidak pernah quit. Okay. Black belt is the white belt yang never quit. So semangat, maju terus, keep on practicing. Dojo Kolabo supaya jadi dojo yang maju. Thank you for joining dan mempercayakan ibu-ibu dan orang tua mempercayakan ke dojo kami. Semoga menjadi atlet yang sukses ke depan. Us. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentunya yang langsung touch pelatih dan itu berlatih pula. Kita beri kesempatan berikan semangat pada kalian semuanya. Beri waktu untuk senpai Indonesia. Bos, ayo. Selamat sore. Sore. Udah pada makan belum? Kurang semangat lah, kurang semangat. Sore semuanya. Sore. Ya, dari Senpai Yusea, saya mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah berlatih dengan sangat serius, rajin, dan juga berlatih dengan keras selama 4 bulan terakhir ini ya. Dan saya juga di pantau terus dengan si Yudi bahwa adik-adik semua berlatihnya itu hampir nggak pernah absen. Yes. Dari situ bisa kelihatan adik-adik semua semangat, semua rajin, dan semua disiplin. Jadi itu sebetulnya dari senpai yang ingin disampaikan dan bangga karena adik-adik semua disiplin, rajin, kemudian mentalnya mulai lebih berani, juga mulai berani care dengan teman-temannya juga, itu lebih penting. Karena bela diri karate itu hanya buat kalian untuk menjaga diri dan juga menjaga teman dan juga menjaga keluarga. Ya, bukan untuk berantem ya, tapi lebih untuk menjaga diri. Yes. Oke. Okay? Jadi yang terpenting kalian harus tadi yang disampaikan di awal, menghormati orang tua, menghormati teman-teman, menghormati sensei di latihan, juga kalau di sekolah ya sama bapak ibu guru ya. Itu yang buat senpai lebih penting. Oke. Okay? Sekali lagi selamat karena kalian sudah lulus ujian kemarin. Yes. Kalian layak dapat sabuk kuning. Yeah. Oke. Okay? Ya, belum kita punya mata dan juga nggak sabar ya.
saya akan dengarkan kesan-kesannya asisten pelatih saya yang luar biasa, yang selalu kompak, baik-baik situasi yang kondisi seperti apapun, kami selalu berdiskusi. Jangan salah ya, saya tetap juga berlatih dengan beliau, tentunya ingin mendengarkan kesan-kesan beliau ya. Kita sambut Sinpa Ironi, pos, pos. Os karateka. Os. Gak ada kata-kata lain buat senpai. Senpai cuma mau bilang senpai bangga sama kalian semua. Os. Untuk itu senpai ingin memberi penghormatan kepada kalian semua. Os. Os. Terakhir, kalau senpai selama melatih kalian bang kuning menjadi bang kuning ada salah, ada menyuruh push up berkali-kali. Siapa yang sering suruh push up? Tunjuk tangan. Ayo, maju. Itu pada sumpah karate. Tidak ada maksud lain. Maksudnya sensei dan senpai adalah supaya kalian menjadi karateka hebat. Ya? Jangan pernah dendam sama sensei, sama senpai. Jangan pernah marah. Semua untuk kalian. Oke? Sekali lagi. Senpai kasih kehormatan, penghormatan buat kalian. Os! Os! Oke, berikutnya kita setelah menyematkan sabuk kuning, siap-siap sensei akan seleksi untuk kejuaraan Joy Shono Cup virtual. Ya, untuk anak-anak. Ternyata tadi pas di-share, saya pikir ada veterannya, ternyata tidak ada veterannya, saya mau ikutan tidak. Ternyata buat anak-anak ya. Nah, nanti sensei akan bicara dengan pengurus apakah kita siap atau tidak. Tentunya kita akan diskusi. Siap untuk menerima sabuk kuning? Siap. Kurang semangat. Siap untuk menerima sabuk kuning? Siap. Wah, jawabannya harus pos. Siap menerima sabuk kuning? Oh. Oke, os. Nah, yang pertama sensei akan panggil, tentunya yang luar biasa bisa panggil Kalila. Os. Kalila di sini duduk. Kalila gede satu-satu untuk si mana teman-temannya. Saya nanti dulu. Saya lepas sabuk kuningnya. Sabuknya dilepas ya, lepas sabuk kuningnya. Nanti yang belum bisa memasang sabuk nanti akan dipasangkan ke teman-teman. Yang sudah bisa boleh pasang sendiri. Ingat, melepas sabuk, sabuknya dirapikan, bukan dilempar ya. Dirapikan. Kasih mamanya. Ingat, ini terbiasa sabuknya ya. Rapikan, dirapikan. Rapikan terus belakangan. Ya, terus belakangan, oke. Ya, terus. Kalina tetap apa, sisa akan diberikan oleh pembina kita. Dilemparnya. Ya. Selamat. Yeah, I'm not.
atas. Wah, ini jagoan ini. Karate bukan belajar karate, kita bukan mau jadi seorang yang hebat atau menjadi orang yang sombong dan sebagainya. Tapi sempat sensei message ke Jimmy, apa artinya belajar karate? Oke, kalian akan dengarkan. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Jimmy. Spell English, yes. Oke, right. Oke, bos. Bos. Dengarkan Jimmy. Apa ya, kenapa ya kita belajar karate? Well, I know we all we want to back up and we want to practice karate. And one of the things that I why I practice karate because we are in karate from the character because when we do karate when we grow up we have the character to well and respect our senseis, we respect our family and friends and our parents too. Okay, awesome.